Assalamualaikum. Hezri Samsuri, saya berada di Anantara, Desa Ru. Sekarang tengah hujan. Kenapa saya dekat sini? Kerana kita orang tengah ada media drive untuk Civic EHEV, Civic Hybrid ataupun Civic yang paling mahal sekali dalam pasaran kita, lebih kurang RM160,000. Mahal kan? Tapi kan, saya drive kereta tu satu hari tutup. Besok saya akan cerita kepada awak kenapa saya rasa ini ialah hybrid yang betul-betul mengubah persepsi saya. Ya, kita bukan cerita pasal jimat minyak saja, tapi Civic yang ini, Civic hybrid yang ini, mengingatkan saya pada satu lagi model Honda yang dah obsolete, Honda CR-V. Yes, it's a hybrid, tetapi sporty nak mampus. So besok kita bangun pagi, saya bawa keluar kereta tu dan saya ceritakan dengan awak lebih panjang kenapa RM160,000 tu baloi untuk Civic EHEV. Assalamualaikum. So malam tadi saya dah celoteh sikit. Semalam saya nak buat video pun tak boleh sebab hujan all the way. Hujan ni kita tak boleh nak komplain, rahmat tu sebenarnya. Tetapi pagi ni saya nak buat video juga. Kereta pun ada kat saya, cuma masih hujan lagi. So saya akan buat walkabout yang ringkas dan lepas tu saya akan masuk dalam dan lepas tu saya akan cerita sedikit lah. So apa bezanya Honda Civic Hybrid ini dengan yang turbo? Aha. So saya nak tunjuk kat awak apa beza dia ni lah. Yang pasti beza, nampak aku pun tak ada orang nampak. Sebab nampak very similar. Yang guarantee beza, nampak rim. Rim ni dah bukan all black, dia two tone rim. Ada orang kata lawa, ada orang kata tak lawa. Aku kata tukar lain. Kemudian dekat belakang, belakang ni sebenarnya yang paling berbeza. Okay, dia ada juga tulis RS tu. Nampak? Ha. RS ni pun dia ada. Honda kata apa? Road sale. Tetapi perbezaan paling ketara daripada belakang, Exeus. You only have one tailpipe in this car. See? Ada exhaust satu je kat situ. Nampak tu? Ha. Dah tak nampak spot. Yang turbo ada dua. Dan of course you have that EHEV logo dah. Oh tu. Hal lain daripada luar, sekali imbas sama kecuali rim tu lah. Paling besar nampak memang ketara rim ni tu lah. Ha. Yang ini paling baru. Kalau dulu, bukan dululah, sampai sekarang pun Honda pakai sistem hybrid dengan enjin 1.5 liter. Tapi yang ini, this is a new power unit. This is a new engine. Ini ialah enjin Atkinson Cycle 2 liter. Enjin 2 liter dia pakai dekat sini. Dengan electric motor yang baru. Dengan bateri yang besar sikit. Dengan IPU yang baru. Which is the, apa tu, power unit yang baru. So, ini memang baru. Yang ini, hybrid 2 liter ini juga digunakan untuk Honda Accord dekat US. So ni, ini dia yang buat kereta ni tersangatlah lazat. Now, enjin 2 liter ni, enjin saja menghasilkan 141 PS dan 189 Nm of torque. Enjin saja ya. Dan enjin yang ini ni, dekat Thailand, dia menghasilkan torque yang slightly lower, rendah sedikit daripada Malaysia. Nak tahu kenapa? Kualiti minyak. Kualiti minyak kita lebih baik. So the engine churns out more power. So itu antara sebabnya kenapa engine kita power sedikit daripada version yang sama di Thailand. So itu tenaga daripada engine, daripada intelligent power unit ataupun bateri dia pula. Macam mana? Now, tenaga yang dihasilkan oleh electric motor sahaja ialah 184 PS dan 315 Nm of torque. Susah kalau kita nak gabungkan dua-dua tenaga. Maknanya enjin campur elektrik motor, berapa hasilkan dia. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab kau tak akan dapat yang definitif. Sebabnya ialah power dia masuk bila perlu dan
tenaga dia takkan sampai macam tu. So kita tak boleh main campur-campur macam tu saja. Tetapi yang pasti, when you drive this car, then kau akan faham kenapa aku excited sangat. Sebab hybrid yang ini tak sama langsung rasa dia macam hybrid-hybrid Honda yang lain. Kau ceritalah pasal HR-V ke, pasal City ke. No bro, tidak. Yang ini, this is even better than the Civic Turbo RS. In fact, kalau kita tolak Type R tu ke tepi, most probably ini ialah Civic yang paling sedap pernah aku bawa. Walaupun harga dia RM160 lebih juga. Ya, RM165 tak silap aku. Wah, berbaloi. Aku suka kereta-kereta sekarang packaging gila mantap. Sampaikan windscreen washer punya reservoir pun sorok dekat balik fender ni saja. So dia maximisekan kawasan supaya padat betul lah hybrid ni. Penuh nak letak air horn kat mana pun aku tak tahu tadi. Satu lagi benda yang obvious daripada luar hybrid ni ialah logo warna biru dia. So depan belakang logo dia ada sedikit biru punya surrounding dekat situ tu. So dari situ kau tahu ini hybrid. Dan yelah, kalau zaman dulu kita cerita pasal hybrid, kau akan rasa inilah satu kenderaan yang akan dibeli oleh seorang yang sensible lah, seorang yang matang, yang nak jimatkan minyak. Bukan cerita pasal prestasi. Tapi semalam kita orang tengok presentation Honda untuk Civic yang ini. Setiap kali dia keluarkan technical point untuk kereta-kereta ni, ada perkataan 3 huruf tu, F-U-N. Fun, fun, fun. Kita tanya kenapa fun? Dia nak letak sporty saya rasa. Tapi dia takut kot, sebab perkataan sporty tu lebih mengingatkan orang pasal benda yang kuat minyak apa semua. Yang ini tak. Hybrid kali ni memang dia cerita lebih pada prestasi. Masih lagi menjimatkan bahan api. Of course, macam semalam kita orang belasah betul-betul. Kereta ni hampir sama laju macam Honda City. Honda Civic Turbo. Hampir sama laju. Okay. So basically macam ni lah. Atas 190 tu dia boleh sampai lah. Okay. Dia boleh sampai lah. Dan pick up dia, mid range torque dia, kadang-kadang yang petrol tu kena ke tepi. Yeah. At higher speed, low speed memang ini ke depan lah. Kalau daripada pegun, daripada lampu merah, nak main pick up, kau jangan main dengan hybrid lah. Hybrid memang lebih pergi lah. Mid-range torque dia, even at high speed pun kali ni, dia masih ada lagi power untuk tolak ke depan. Sampaikan yang petrol pun risau. Dan dalam masa yang sama, daripada KL, masuk Bandar Melaka untuk makan, keluar balik, sampai ke Desaru ni, ini jauh ya, bukan dekat ya, tak sampai satu tangki minyak. In fact, semalam kita orang sampai, ada lagi suku. Dan kami tak bawa pelahan. Boleh tahan juga, siap ada jam apa semua. Highway Plus bang, sejak bila tak ada jam kan? Tiap-tiap hari dia repair jalan. Ha. Apa pun, itulah. Aku tak sangka aku jatuh hati ke hybrid. Satu lagi benda yang aku nak cerita kat korang pasal Civic yang hybrid kali ni ialah penggunaan bateri dia tu. Okay? Bateri dia tu, tak silap saya, dia menggunakan bateri 72 cell. Dan location bateri itu ada dekat tengah-tengah, somewhere bawah seat belakang. Ini menyebabkan titik gravity untuk Civic hybrid lebih bagus daripada yang petrol. Maksud dia, this car might be heavier, 100 kilo lebih berbeza daripada yang petrol. Tetapi center of gravity yang lebih rendah, handling wise dekat corner, sepatutnya lebih mantap. Sebab semalam aku main highway je, aku boleh nak rasa. So tunggulah nanti kita ambil balik kereta ni, dan kita akan jalan lebih jauh, supaya aku akan cerita hari ni first impression, apa yang aku rasa selama aku buat kereta tu semalam. Dan juga nanti kita masuk dalam pula. Angin kuat ni. Jom kita masuk dalam, aku tunjukkan kau. Sebab dalam pun ada sedikit perubahan. Bukan perubahan, penambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Allahuakbar. Ah, sekejap aku ke belakangkan sikit seat. Yeza. Nampak sama je kan? Lain bang, ada lain sikit. Nombor satu. Nampak tau.
Yes. Sekarang ni meter 10.2 inci TFT besar sini. So, skrin ni ada macam-macam mainan. Okay? Dan aku baru tahu kalau kau connect ke Android Auto, dia punya road navigation Waze pun boleh keluar dekat sini. Apple CarPlay tak boleh, Android Auto boleh. Dan Apple CarPlay, Android Auto, semuanya ni wireless ke sini. Walaupun yang ini dia letak wire sebenarnya untuk charging je, tak perlu. Okay, now sementara aku kat sini, nampak? Now you have dual climate control. So untuk girlfriend engkau ataupun scandal engkau, dia nak sejuk sebab dia berisik sikit, kita bagi dia paling sejuk. Dan untuk engkau, sebab engkau tak ada lemak, banyak protein cik, banyak leaner. Okay, so kita panas sikit kat sini lah. Yang ianya aku sejuk. Dan kita ada wireless charger. Wireless charger. Alright. So apa yang kita ada penambahan ialah wireless charger, dual climate control and this 10.2 inch TFT colored screen. Now yang ini ni aku cakap kat kau, ada banyak benda best. Contohnya bila kita buat yang smart cruise control tu, dia boleh detect kenderaan kiri kanan, dia ada beza antara kereta ataupun van ataupun lori. Semalam jam teruk, kita orang dapat try. Nampak macam, bukan nampak lah, ingatkan aku pada yang Tesla lah. Tesla punya screen TFT tu kan, siap boleh nampak kon jalan raya, truck pickup, lori panjang, semua boleh kan. Yang Civic ni pula taklah sehebat itu, tapi kereta dia tahu, kalau lori dia tahu, kalau van dia tahu, kon jalan dia tak tahulah. Dia bodoh sikit lah, dia kena belajar lagi lah. Okay, now audio control apa semua, audio quality pun semua, audio quality it's about the same. Kalau saya memang upgrade lagi lah. It lacks sikit power apa audio tu, bass tak ada. Dan driving mode, kita ada economy, normal dengan sport. Dan kemudian macam hybrid yang lain, pedal shifter ni memang tak kacau langsung gear dia. Pedal shifter ni lebih pada regenerative braking. Okay, tapi dengan enjin sebesar 1 liter ni, regen dia aku tak rasa sangat lah. Dalam bandar mungkin rasa, atas highway tak ada rasa sangat. Itulah slack besar dia. Sebab kalau kereta power macam ni, handling sedap, aku nak downshift, this car does not allow you to downshift. Even dekat gear tengah ni pun, dia cuma ada D saja, tak ada plus minus. And macam saya cakap tadi, the pedal shifters, they are not connected to the CVT gearbox. Dia lebih pada regenerative braking. So zero downshift on this car, can only upshift. Satu lagi benda yang saya perasan bila saya duduk belakang semalam, ialah dekat atas ceiling tu, headlining kat belakang tu, ada satu butang kecil berlubang. Rupanya itu ialah microphone. Sebab Civic Hybrid yang ini datang dengan active noise cancellation. Bermakna ada microphone yang tangkap bunyi apa yang ada dekat dalam kabin ni, dan speaker dia menghasilkan gelombang yang berlawanan untuk cancelkan bunyi tu. So memang kereta ni dah lah hybrid. Lebih maknanya bila, kalau Honda hybrid sekarang ni fokus lebih kepada electrification, maknanya memang dia selalu dulukan bateri, engine nombor 2. Jadi dia selalu berjalan menggunakan bateri saja, terutama bila kita bermula daripada pegun, bila berhenti bergerak, memang dia akan start bateri dulu. So kereta ni dah senyap lah, tak ada bunyi engine. Dah lah tu dengan active noise cancellation, lagi bising. Bising pula, lagi senyap. Tetapi tetap bising. Itulah yang aku nak cakap tu. Active noise cancellation, pakai bateri, dia tetap bising. Sebabnya, bila enjin tu dah tak ada bunyi, bunyi lain pula sibuk nak masuk. Bunyi tayar lah, bunyi jalan raya lah, bunyi angin lah. Dan saya rasa kan, active noise cancellation ni, mungkin dia cancelkan juga apa yang orang bercakap. Sebab orang duduk kat belakang, nak cakap dengan kat depan, yang depan tak apa dengar apa yang belakang cakap. Saya rasa mungkin audio ataupun benda lain. Sebab kereta ni memang, bila dia berhenti, memang kita tahu dia lebih senyap. Dia memang lebih senyap. Bila dia berjalan tu je. Mungkin juga tayar. Tapi tayar Michelin PS4 yang dia pakai ni. PS4 dia pakai. Nanti kita check. Tapi tayar tu memang sedap lah. Memang sedap.
Anyway, dalam Civic sama juga macam Civic-Civic yang lain. Dalam dia luas, dashboard dia bentuk very classy. Dan saya tahu geng-geng fengtau dan anak-anak muda yang konon-konon acah-acah gila kereta, dia orang tak suka bentuk dalam dia ni. Sebab dia kata boring dalam dia ni. So, dia orang ni memang geng-geng lambu urus lah. Dia suka benda-benda yang garang-garang, glaring-glaring. Kalau kereta ada, dia akan wrap colour orange. Budak-budak macam tu lah. Yang tu memang diorang takkan suka lah Civic ni. Tetapi untuk mereka yang matang, untuk mereka yang tak kisah bentuk tapi janji nak prestasi yang bagus, they will like this new generation Civic, this current generation of Civic. Especially this hybrid one, because memang bawa dia sedap. Berapa kali aku cakap sedap kan bawa kan? Jomlah aku bawa kereta ni. So, unit yang kita bawa ialah warna putih juga. Yang tadi tu bukan kereta yang aku bawa. Yang ini ni kereta yang aku bawa. So, macam kau nampak, kereta ni memang ringan sedikit daripada kebanyakan Civic yang lain. Sebab dia ialah nombor plate 3 digit. So, dia dah kurang 1 digit. So, dia ringan lebih kurang 50 gram dekat belakang, 50 gram dekat depan. 100 gram dia dapat cimatkan dan menggunakan nombor 3 digit. Yes! Satu lagi benda yang aku suka pasal Civic sekarang ni ialah dalam dia luas. So, kalau kau nampak tu kereta ni, boleh muat dekat tepi ni, payung panjang lah tu. Boleh muat tepi, enam pun dia pula tu. Ok, sekarang ni memang musim hujan, Johor pun korang tahu banjir. So bersama dengan saya ialah Abang Ross kita. Sebelah ni korang tak nampak ni sebab kamera ngalak aku ni. Abang Ross kita daripada Gohit Gostan and adik Amirul kita, orang kampung aku dekat belakang tu daripada N Gear. So ni semalam kita dah jalan jauh daripada KL. We went into Melaka for lunch and then keluar balik. So, terus pergi ke Desaru lah. Memang Desaru ni kalau zaman aku kecil memang tempat yang eksotik lah. Sebab kita selalu dengar bunyi nama dia Desaru. Orang Singapura selalu datang. Sebab untuk kita orang pergi sangat jauh. Kalau aku daripada Kuantan tu nak ke Desaru tu, ya Allah, mau 8 jam, 10 jam kot. Dah zaman dulu-dulu lah. Jauh benar lah. Dan tak mampulah zaman tu, mana kita nak mampu nak jalan-jalan sangat. Tempat mahal-mahal. So, memang Desaru ni dulu sinonim dengan orang-orang daripada Singapura. Dan sekarang ni pun, bukan tempat yang marhain jugalah kat sini ya. Sebabnya macam Desaru Coast ni, kita ada Westin, Hard Rock, and then we have this Anantara, and satu lagi tu apa benda nama tempat tu, apa you apa benda Oli apa Kejadah ke nama, aku dah lupa dah, aku selalu lupa nama tu. Tapi tempat yang paling mahal, apa pun tempat ni memang jauh berbeza daripada zaman aku kecil. So cukup lah aku promote Desaru Coast. Orang Kazana happy je ni kot. Sekarang ni aku nak cerita pasal kenapa I believe that this is the best Civic selepas Type R lah kan. Type R kau tak boleh lawan lah kan. Okay. Now, hybrid ni kalau aku dulu memang aku rasa macam pembelian yang untuk orang-orang matang dan membosankan. Okay, sebab dia nak jimatkan minyak. They will never talk about performance. Tapi kita boleh nampak Honda sikit-sikit dia berubah. Dia nak jadikan hybrid ni, version hybrid ni lah version dia yang paling mahal dan paling sporty. Sebab tu macam City Hybrid pun dia letak logo RS dekat situ tu. And then sama juga dengan HR-V dia pun, dia letak variant yang paling premium. Tapi dengan Civic ni, bukan setakat premium daripada, actually the Civic Patrol tu pun dah premium pada aku. Yang ini ni, dia lebih tekankan pemanduan dia. The sporty driving. Itu yang dia tekankan dekat situ. Cuma bila dia cakap, aku tak berapa percaya sebab hybrid selama ni aku duduk bawa, tak adalah best sangat. Sampai aku dapat yang Civic Hybrid ni. Yang ini ni memang pada pendapat aku satu benda yang baru lah. Sebab power dia tu, okay? Now, engine dia tu tadi aku cerita 2 liter Atkinson Cycle. It's a brand new engine with direct injection. Dan yang paling best sekali dengan engine tu, according to Honda, dia punya heat efficiency rate dia can go up to 41%, which is 1% higher daripada engine Toyota Dynamic Force tu. Cuma Mazda Skyactiv engine dia memang dia punya heat efficiency rate sentiasa tinggi, but as not as high as 40%. Although Mazda akan keluarkan enjin baru dia Skyactiv 3 dengan 56% heat efficiency rate. Apa maksud dia? Bermaksud daripada enjin petrol diesel ni sebenarnya banyak membazir tenaga. Yang kau dapat power ke tayar ke roda kau tu is about 30% lah. So yang ini ni sebab yang lain-lain tu kebanyakannya hilang tenaga tu, hilang sebagai tenaga haba. Itu problem dengan enjin-enjin pembakaran dalam ICE ni lah. Tapi yang ini ni dia kata sampai 41%. So enjin tu sendiri menjimatkan dan dia menghasilkan 141 HP, 189 Nm of torque. Aha. Now electric motor dia macam aku cakap, aku ulang lagi sekali lah.
The electric motor produces 184 PS, 315 Nm of torque. So electric dia tu, electric power dia tu memang tinggi menggunakan transmisi ECVT dengan lock-up clutch. Okay, ECVT dia ni, orang Honda Malaysia pun susah nak ceritakan. Tapi basically, dia sebenarnya ada dua motor ke dalam tu. Satu untuk generate power ke roda dan satu lagi motor sebenarnya untuk generate electricity kepada bateri. Sebab dengan sistem hybrid Honda sekarang ni, fokus dia lebih kepada penggunaan bateri. Bermakna bateri tu sentiasa kena ada power. Dan bila kau bawa hybrid Honda ni, Honda hybrid ni, kau akan nampak level bateri dia tak akan boleh turun bawah daripada 4 bar. Kalau sampai 4 bar, fokus dia lebih untuk naikkan balik tenaga elektrik. So dia maintain dekat 4 bar tu paling minimum lah. Kadang-kadang boleh turun sikit, dia akan naik balik. Itu. So untuk memastikan sentiasa ada tenaga dalam bateri dia tu, sentiasa ada electricity dalam bateri dia tu, dia ada satu lagi motor untuk generate electricity. Yeah. Dan bateri dia ni pula, lithium ion, tadi aku cakap 65 sel, salah. 72 sel. Dan berat dia cuma 37 kilogram sahaja. Ya, tapi berat 37 kilogram tu ialah penambahan daripada petrol lah. Sebab petrol tak ada bateri besar tu. Cuma, engineer Honda kata, okey, kita ada berat yang lebih macam ni. Apa kita nak buat dengan lebihan berat ni? Adakah ini satu benda yang tak bagus? Tidak. What they do is, that battery 37 kilo tu, dia letak dekat belakang tu supaya weight balance kereta hybrid ni hampir 50-50. Berat dia depan belakang 50-50. So, apa yang kau dapat? Ialah sebuah kereta, handling dia lebih balance. Cik, cakap pun ada drama tu. Siap tu kebawa laju tu. Jalan kosong. Di depan ni dah ada dah traktor. Lepas tu best aku bawa, aku lupa nak lockkan ni steering. Boleh naik gerak-gerak ke steering ni. Tak apa, aku nak bawa kawan-kawan kita ni, kita nak pergi ke ni. Sini sebenarnya ada satu terminal ferry baru. Kau nak tengok bentuk dia macam mana? Kau datang sendiri Desa Rukus. Aku malah nak tunjuk kat korang. Tapi terminal ferry ni boleh pergi Singapura dan mungkin Batam kot. Yeah. Anyway, balik semula pada kereta ni. Dengan berat 50-50 depan belakang, so it's more balanced. Spring dengan damper rate pun dia dah buat balik, dia dah revise balik for the additional weight yang dia ada. Sebab tu aku cakap, yang ini handling dia pun sedap. Bukan setakat performance wise, but in terms of power delivery, in terms of how it handles its power, how it handles the road, it's way better. Yeah. Now, ada orang akan tanya performance figures. 0 to 100 berapa? Cik, besar. Ni selalunya mamat-mamat technical engineer dia nak benda tu lah. Dia tak percaya pada feeling, road feeling dia tak percaya. Dia nak facts and figures. Sebab tu dia orang ni selalunya orang-orang yang membosankan. So anyway, 0 to 100, definitely the hybrid is quicker than the petrol. Yang ini, 0 to 100 can be done in 7.9 seconds. 7.9 saat. Yang hard petrol tu, lambat sikit saja. Lebih kurang dalam 8.5 saat. Ya. Dan kemudian penggunaan bahan api untuk hybrid 4 liter untuk setiap 100 km, whereas di petrol version 6.3 liter. Itu dalam keadaan yang sangat terror lah. Okay? Ada 4 warna untuk Civic hybrid ini. Kau ada merah, hitam, grey dan putih. Yang kita orang bawa ni pearl white lah. Dan harga dia RM165,500. Ya, RM165,500. Kau kata macam, wow, mahal. Baik beli ekot. Ekot pun ada dekat RM200,000, bang. Oi. So, ini ialah perbezaan RM15,000 daripada Civic Petrol yang paling mahal. Ya, RM15,000 lebih mahal. So, do you like this car? Kau rasa berbaloi ke tidak? Kau rasa okey ke tidak? Apa-apa hal pun, nombor satu, sila subscribe. Nombor dua, kongsikan pendapatan anda. Pendapat anda tentang Civic Hybrid ni, adakah ini belian berbaloi? Sebab kalau kau tanya pendapat aku, kalau aku nak beli Civic, aku akan curi duit orang untuk beli yang ini, yang paling mahal ni. Sebab yang ni paling sedap, paling jimat minyak. Nanti kita pinjam balik kereta ni, kita buat lebih panjang punya video, lebih complete punya video. So sekarang ni kami nak balik KL. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.